Yang lainnya gimana? Udah enggak. Yang lainnya enak. Alhamdulillah enteng udah. Coba berdiri dulu kan, tetap biasanya ada yang megangin katanya enggak bisa gerak. Coba gerak-gerakin. Udah enteng. Tadi mau ke sini juga berat ini ya, kakinya. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah udah. Alhamdulillah ya. Nanti istrinya bawa ke sini ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah binikmatillah wala haula wala quwata illa billah ma'ba'du. Sahabat subscriber dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberi limpahan rezeki, barokah, selamat dunia akhirat. Kali ini saya kedatangan saudara kita, sahabat subscriber kita dari Walantaka, Serang, Banten. Walantakanya di mana, Kang Ib? Lipatik, Tegalsari, Walantaka, Serang, Banten, sahabat. Konon katanya beliau sakit-sakitan atau kalau mau berangkat kerja itu kakinya gak bisa digerakkan ya. Gak bisa digerakkan, dan ada yang mencekik katanya, sahabat, dicekek, konggum, sahabat. Jadi, yang dialami sama beliau udah berapa tahun, Kang? Hampir satu tahun lah. Hampir satu tahun, istri sama? Sama kayak gitu, kerasanya kerasanya seperti itu, iya. Jadi seperti itu, sahabat, jadi kerasanya seperti itu. Katanya udah ke dokter, udah di USG juga. Tidak ada apa-apa ya, tidak ada penyakitnya. Dan ya mudah-mudahan aja ya. Sama di sini juga, tidak bisa menyehatkan yang bisanya Allah ya. Golek rusak, bukan golek lagi yang ngebetulin, tapi dalangnya. Ya mudah-mudahan maksud dan tujuan beliau ditemani oleh saudaranya, dikabul sama Allah, diangkatkan penyakitnya, dikembalikan kesehatannya. Dan gitu Kang Ib ya. Ya, marilah kita memohon kepada Sang Pencipta, ya kepada yang menciptakan semuanya, sebuah tabel khususnya perniatan Kang Ib atau kesehatan Kang Ib dan sekeluarga ya. Apapun nanti yang saya lakukan itu hanya sebatas pemediasian dan sebatas syariat, masalah kebenaran dan hakikat hanya Allah ya Kang Ib ya. Oh, mohon maaf sebelumnya. Mohon doanya sahabat, khususnya buat kesembuhan beliau ya, buat kesehatan beliau dan keluarganya ya. Tapi sayang ya istrinya nggak dibawa ya, kalau istri dibawa kita bisa sekaligus untuk pengobatannya. Tapi insya Allah ya. Kang Ib relax, santai, pasrahin semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi kolbunya dengan bersolawat Nabi ya. Mohon maaf ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullah, astaghfirullah. Allahumma shalli wa sallim. Ya Allah ya Rasulullah. Allah. Tarik nafas. Buang salat Nabi. Gimana? Plong. Gimana rasanya? Ada yang narik nih. Alhamdulillahirrabbilalamin ya. Terus, untuk ininya belum dicabutin semua ya. Nanti ya, ini baru ngeluarin goibnya aja. Benar ya, sehat ya. Mohon doanya sahabat buat. Dari mana kamu? Disuruh. Hah? Disuruh. Disuruh? Disuruh siapa? Orang. Orang? Ngapain? Apanya? Oh, kaki. Terus? Apa? Hah? Waduh, sahabat. Gondone gondok kengkong. Oh, keder kita. Dicolok pisan kengkong, colok pisan ge. Apanya lagi? Apa? Coba. Gak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Diapain coba dijelasin? Kaki. Kaki. Dipegangin. Terus. Perut. Leher. Oh, kepala. Apa gini-gini? Ngerasain sama basket gua, muter, muter-muter, terus tunduk berat, ya ngip, terus panas, panas, terus berat, 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 lemas. Medianya apa dok? Gambar. Gambar, teruslah debat lagi nanti. Ya udah gambar. Terus apa lagi? Boneka. Boneka. Diapain gambar sama bonekanya? Gambar. Boneka. Diikat. Terus udah gitu aja. Enggak pakai yang lain. Udah berapa lama, Dok? Setahun setengah. Kerasa beliau sahabat baru kerasanya baru setahun? Baru setahun kerasanya. Baru setahun kerasanya. Coba dok, pertama yang dirasakan sama beliau apa? Kalau bilang setahun setengah. Lemas. Lemas. Berat. Terus? Pertamanya itu? Ini berat. Lama gak waktu itu? Ada ngerasa, ada enggak. Oh iya. Seminggu. Berat. Awalnya. Oh jadi sembilan terasa. Sembuh. Sembuh. Oh gitu. Setiap mau berangkat kerja? Iya, setiap mau berangkat kerja itu pasti kayak gitu. Kakinya gak bisa digerak, udah total gitu. Kalau gak kerja, ya enggak kan gitu. Kerja mau sehat? Wedeh lah, koning umah bae sama sahabat temangan suket tah. Waduh, keder kita lah. Tahu keder kamu? Apa? Keder? Dangder diparut gak? Keder, paruh, dangder, dikukus, dia mek-mek. Dukun di gula, aku keder arane. Terus selain beliau, apa ada lagi enggak? Yang begini? Enggak, selain beliau, siapa lagi yang dituin? Yang kena? Hah? Istrinya. Astagfirullahaladzim. Kenapa istrinya? Sama aja di rumah. Sama. Lemas. Lemas. Terus? Pusing. Pusing.
Omikron pusingnya mah. Apa itu? Usilah suruh kenal sih mah. Terus apa lagi? Sakit perut. Sakit perut? Iya, ngeyep. Terus? Udah itu doang. Itu diutus sama kamu lagi ya? Kamunya sendiri yang diutus? Sendiri. Gak ada yang nemenin? Lah, apanya kengkong kamunya gak bisa megang leher? Ayo mana? Ayo mana? Iya? Suara. Itu amis siapa, Dok? Anak. Anak? Kamu punya punya anak? Waduh, kele berarti itu tuh. Punya istri? Hah? Bisa. Lah kepremennya, Dok. Bisa segala kun. Anaknya kamu yang ngurusin. Ada berapa? Ada satu. Yang mau amis itu anak kamu. Oh, leho. Iya. Iya, ingus leho, ingus. Ngambilin uang nggak? Kadang-kadang. Punya siapa? Ya pernah. Berapa ya? Suka diambilnya? 50. 50? Kapan terakhir? Lama. Hah? 3 bulanan. 3 bulanan? Diambil 50? Waduh. Yaudah, cabut dok. Berapa kali ngerjainnya? Satu kali? Dua. Dua kali? Yang kedua berapa tahun ini? Berapa lama? 5 bulan. 5 bulan? Berarti masih dikerjain aja? Waduh, sini kamunya. Tapi tetap kamu doang yang disuruhnya. Satu dukun. Sini. Habis kontrak pulang. Habis kontrak pulang. Jadi kamu tenaga kontrak. Tenaga kontrak, waduh, enggak dipermanen kan? Berarti enggak dapat surplusan. Kontrak sahabat, po. Kader gitu. Ning gondogan sekim kelas kontrak segala semenge. Allah. Cabut. Kasihin ke yang nyuruh. Iya, terakhir enggak tahu yang mana. Sana. Ayo terserah kamu. Ya udah sana. Cabut. Relax. Kang, aduh siapa? Ah, Kang Ip. Relax. Relax santai. Tangannya. Tangan samping. Ya, siap. Ini buat tutupnya. Bisa. Bisa lah. Kalau sampai beres, kamu tak ikat lagi. Ya. Jangan. Coba-coba aja. Biarin lagi. Iya, iya. Ambil. Mendakit. Gondone duda, sahabat. Duda anak siji aja kok. Harus daftar. Di kontrak pisan gua. Naga kontrak usahane. Gondor duda satu. Beliau sahabat, kalau mau berangkat usaha atau kerja itu selalu kakinya kaku, nggak bisa digerakin. Terus-terusan seperti itu. Topeng. Topeng? Lah, mau ranger tedok ditopengin itu. Hah? Biar apa? Biar pada nggak senang. Biar nggak senang? Pas. Yang biasanya deket, jauh. Iya, benar. Apa harus panggil pegawai maning tapi ya, sampai segi durung ana kono. Padahal mau wis dusulna karo KR 3 lho wis kan. Ono dia.
Oh, ya. Insya Allah ya, tenang. Balik lagi, dibersihin dok lagi auranya. Eder, gondo, bisa nak tenaga kontrak segala sahabat. Nah lu PT apa bembo? Kontraktor. Setahun beres perpanjang juga. Waduh, keder guys. Udah punya pabrik doang sih dikontrak, sekemu gondo gede kontrak. Pusing. Pusing. Bingung. Bingung. Bar. Ngantuk, pengennya merem, merem, paksa, perih. Oh, buang sana. Ngerasain ya, jadi tadinya nonton di YouTube biar sekarang kakinya panjangin aja. Keluarin dulu HP. Biar enak. Nah, gitu. Biarin dulu. Bukan dilihat, jangan ditahan. Belakangnya.
Sana mie ayam juga ngedewadain metu bertumpah maco kamu kenapa kamu capek sana dilemparin dulu ampun ampun apa yang kanan ke sahabat gondrong kontrak begini nih males-malesan waduh Kader sama kader, kalau nubis milpeten di buku. Gimana Kang? Tinggal kepala doang. Tinggal kepala, ya kepalanya masih bu, hilang Mario keluarganya. Ya jadi gimana? Puyeng, pening. Ah, ya itunya belum dibersihin dok. Belum. Capek. Capek. Dasar kamu. Kontrak berapa yang kedua kalinya dok? Kontrak enggak? Bayar. Hah? Bayar. Bayar. Itunya bayar. Ya, dia mendukung kamu. Bayar berapa? 250. Sudah. Ikut PT apa kamu di kontrak itu? Biasa sirik pedik. Ambil ininya, ambil. Kasihan beliau, udah biarin, biar ini fokus kerjanya. Lepas sana. Mana? Enak enggak? Enak, enteng udah enteng. Enteng. Yang lainnya gimana? Udah enggak. Yang lainnya enak. Alhamdulillah enteng udah. Coba berdiri dulu kan tetap biasanya ada yang megangin katanya enggak bisa gerak. Coba gerak-gerakin. Udah enteng. Semua enteng. Udah enteng. Tadi mau bawa ke sini juga berat ini ya, kakinya. Sekarang udah enggak. Alhamdulillah udah. Ya, alhamdulillah ya. Nanti istrinya bawa ke sini ya. Ya. Selain kamu ada lagi enggak di rumahnya, Dok? Cuma anak kamu doang. Panggil anak kamu dulu. Kamu punya mustika enggak? Ambil panggil anak kamu. Oh, ya sudah. Insyaallah. Oh, Gusti. Wui. Boneka sama tadi apa? Gambar. Gambar dekat. Ambil. Ah
Lepasin, lepasin. Kerjaannya. Buruan kau beres. Aduh, ampun, ampun. Allah, Allah. Ampun. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammadar Rasulullah. Sallallahu. Allah. Nih kesini nih, lihat. Ya. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke sahabat, itulah ya yang namanya persaingan atau syirik pidik mempestingan yaya. Terus dan terus memohon pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah, karena sebaik-baiknya memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Sang Pencipta. Sesama hanya sebatas membantu dan menyareati saja. Masalah hakikat dan pertolongan itu semua dari Allah. Jaga terus 5 waktu, perbanyak sholawat. Insya Allah hidup kita barokah selamat dunia akhirat. Yang jelas Kang, udah ini ya, udah enak ya, udah enak, semuanya. Udah enteng. Ada di mana? Enggak ada. Mumpung masih di sini barangnya mah, kalau di rumah kan jauh dari Walantaka kemarinnya ya. Udah beneran ya? Udah bener. Alhamdulillah. Tinggal istrinya aja ya, nanti bawa ke sini enaknya. Ya. Oke sahabat ya, jika ada kesalahan dalam pembuatan video ini, saya dan kru mohon maaf. Usikum wanafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Alhamdulillahirabbil alamin ya, dicagelin waktunya Kang Ibnu ya.